Berikut ini cara untuk menyembunyikan yang namanya video di HP Samsung. Jadi di HP Samsung itu ada dua cara untuk menyembunyikan video. Pertama dari galeri. Nah, yang ini ada galeri. Bisa kalian lihat. Buka yang namanya galerinya. Kemudian pilih bagian album. Nah, di bagian album ini pilih ikon 3 titik. Pilih sembunyikan dan tampilkan album. Cari video yang ingin disembunyikan dalam album, atau kalian bisa bikin satu folder album. Nah, isikan dengan video-video yang ingin disembunyikan. Saya di folder screen recorder. Nah, aktifkan tombol ini, maka akan tersembunyi dari sini. Untuk mengembalikan, pilih ikon 3 titik, pilih sembunyikan atau tampilkan album. Nah, yang ini dimatikan, dia akan tampil kembali. Cara kedua seperti ini. Kalian bisa lihat di bagian file saya ini, ada file saya, kalian pilih. Nah, di sini ini kan ada beberapa menu, pilih penyimpanan internal ataupun kartu SD. Jadi kalau kalian mungkin punya video misalnya di DJI-M ini kamera. Nah, ini kan banyak video, kemudian foto. Nah, ini ada video. Saya tekan pindahkan ke folder yang lain. Pilih pindahkan, tekan lama, pindahkan. Nah, di sini saya akan pindahkan di bagian dokumen. Pilih pindahkan. Jadi pindahkan semua video ke sini atau folder yang kalian bikin dengan nama sendiri. Kemudian dokumennya ini atau nama foldernya kalian tekan lama, pilih ikon 3 titik yang ada di sekitar bawah atau lainnya. Pilih ubah nama. Tambahkan titik di awalan. Nah, pilih ubah nama di sini. Nah, bisa kalian hilang foldernya beserta video tadi. Bagaimana cara melihatnya itu? Seperti ini. Buka penyimpanan internal atau kartu SD, pilih ikon 3 titik. Pilih pengaturan. Nah, di sini ada tampilkan file system. Nah, di sini dokumennya beserta video tersembunyi. Jadi kalau kalian ingin menyembunyikan, silakan ini dimatikan. Atau untuk mengembalikan, tekan lama, ubah nama, buang titik di awalan. Jadi seperti itu trik orang menyembunyikan video. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.